Puluhan emak-emak warga Jalan Nippon Danau Siombak, Medan Marelan, Sumatera Utara geruduk kantor camat Medan Marelan. Mereka meminta agar portal di kawasan permukiman yang mereka tempati dibuka. Menurut warga, selama satu bulan portal dipasang, dagangan mereka sepi pembeli karena tidak dilewati warga. Selain itu, anak-anak dan suami mereka yang menjadi sopir truk juga tidak bisa bekerja. Meminta buka portal. Bang. Portalnya kenapa? Portal selama ini kan masyarakat. Portal di Siombak tidak ada. Jadi kemarin ada oknum tertentu yang menutup bahwasanya mobil besar tidak bisa masuk. Jadi sementara pencarian kami rata-rata di supir. Jadi kalau tidaklah bisa masuk, macam mana kami mau makan, Bang? Kami orang dalam. Alasan mereka tidak ditutupnya portal abu. Sementara kami ini yang tinggal di pinggir jalan. Sementara yang menutup itu yang di dalam-dalam yang tidak terkena dampak. Seperti itu. Jadi macam mana ceritanya? Pemasangan portal menjadi polemik bagi warga sekitar. Sebagian meminta agar portal dipasang karena merasa terganggu dengan truk besar yang sering melintas di permukiman. Keberadaan truk menimbulkan debu dan juga membahayakan bagi anak-anak. Sementara warga lain meminta agar portal dibuka dengan alasan ekonomi. Hingga kini belum ada mediasi antara dua kelompok warga yang berkonflik. Rencananya kelompok penentang portal akan mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta bantuan hukum. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.